gammon, is it? Yeah, this one's gammon, that's full. This one's a turkey and that one's a steak. Can I have that one, please? A gammon, yeah? Yes, please. Thank you. Would you like it in king size or regular? Pardon? Would you like it in the king size or the regular? A regular, please. Ini saat ini saya bersama teman saya, sahabat saya Siska yang tinggal di Sunderland. Hi, hi Siska, hi. How are you today? Good. Thank you so much. Let's teman-teman lihat nanti kita ngobrol bareng bersama Siska ya sambil makan tradisi masakan masakan Inggris. Okay. Hai teman-teman, apa kabarnya lagi? Saat ini bersama Siska yang ada di Sunderland. Salam untuk teman-teman seluruh yang ada di Indonesia dan dimanapun berada. Salam Indonesia Raya dari Sunderland. Salam. Sekarang kita mau tanya ya sama Mbak Siska, Kak Siska, pengalaman suka dukanya tinggal di Sunderland yang jauh dari Indonesia. Pengalamannya ya, yang paling sulit itu waktu melahirkan di UK. Pertama kali aku tuh pindah ke UK 2016. 2016. Aku 4 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Aku nikah 15 tahun baru punya anak. Itu hasil bayi tabung. Puji Tuhan ya. Alhamdulillah aku bayi tabung. Setelah aku dinyatakan hamil, suamiku boyong aku ke sini. Kebetulan dia memang pengen banget balik ke sini. Aku mau batuk tadi. Jadi aku diboyong ke sini, lahiran di sini, ternyata nggak ada orang tua, nggak ada keluarga, jauh dari segala macam, berat ya. Ya, terus di sini langsung pulang, begitu, karena aku hamil melahirkan normal, langsung disuruh pulang. Terus aku bilang ke dokternya, aku nggak mau pulang karena aku belum bisa menyusuin anakku. Terus dikasih satu hari. Terus di sini itu kalau melahirkan itu tidak dimandikan. Jadi dengan darah-darah dia pulang ke rumah. Begitu saya pulang ke rumah, nginep satu malam, saya langsung mandikan anak saya. Saya ambil bak, masukin airnya. Akhirnya tiba-tiba kalau kata orang sini dia kena kolik. Kalau kata orang Indonesia kena masuk angin. Jadi dia nangis tiap malam. Jadi aku pernah ngerasain baby blues. Karena anakku itu nangis, aku udah hampir 10 hari enggak tidur karena aku lahiran anakku itu 38 minggu. Karena dinyatakan kena diabetes, jadi sebelum anaknya kena juga, jadi dikeluarkan langsung dengan normal juga. Jadi stres, anak pertama stres, tegang, aku gak tidur 10 hari. Itu intinya duka pertama kali tinggal di UK. Kalau duka yang lain misalnya karena makanan gak? Oh iya, apalagi aku lagi hamil itu Yudam. Aku lari ke sini itu aku pergi ke UK karena suamiku tuh orang Sunderland, cinta banget sama Sunderland, dia pengen banget anaknya lahir di Sunderland. Sampai ID-nya itu dia mau Sunderland. Jadi aku ke UK itu pas hamil sekitar 5 bulan jalan 6 bulan. Sebelumnya tinggal di mana? Aku tinggal di Singapura. Indonesia, Thailand, Thailand, Singapura 9 tahun, Singapura balik lagi ke Indonesia 4 tahun, nggak kuat di Indonesia karena terlalu macet, terus udah gitu balik ke sini, ke Sunderland. Ya, terus sekarang kita bicara senangnya deh, sukanya. Senangnya sekarang sudah kenal makanan Indonesia lewat YouTube, lewat Facebook. Ada community ya, community Indonesia itu bagus banget. Banyak kenal orang, terus lewat teman-teman di sini, ya di UK. Ya salah satu contohnya saya tinggal di Windsor,
Siska tinggal di Sunderland, tapi kita karena ada community Indonesian, yeah, community in the UK, jadi kita bisa kontak ketemu, yeah, dan ketemu kopi darat. Iya, yeah, kopi darat. Iya. So ya, yeah, terus sekarang kegiatannya apa? Sekarang kegiatannya aku pengen fokus karena anak-anak yang ditunggu kan, yeah, anak emas katanya, yeah, sih. Jadi anak aku mahal juga, yeah, ya. Iya. Jadi aku pengen fokus dulu ke dia. Ternyata semua ada hikmahnya. Mengapa dan mengapa itu ada hikmahnya. Punya anak itu that not easy, benar. Ya kan, tanggung jawabnya berat, pengorbanannya banyak. Mm-hmm. Kita harus berpikir matang. Anak tidur aja kita ketakutan. Iya, benar. Benar-benar. Iya, banyak banget takut. Jadi nggak bisa individual lagi, nggak bisa selfish ya. Nggak. Kita pikirin yang lain. Gitu. Bahkan kita sendiri belakangan. Iya. Penting suami dan anak dulu. Iya. Kayak kita nih, pulang dari mana-mana, mau makan, perut kita lapar. Kita harus masak dulu buat anak dan suami. Make sure dia udah makan, baru kita duduk makan. Begitu kita makan, mami aku mau ini, yeah, kita stop lagi, yeah, mami aku mau ke toilet, stop lagi, yeah. Memang itu dibilang ini bikin apa punya anak itu nggak easy, bener, yeah, bener, bener. Aku baru ngerasain, makanya setelah aku punya anak baru gini, jawabannya ada, iya, sekarang, ya, semua jawabannya bukan katanya, ada. katanya. Sekarang jawabannya ada. Sekarang anakku udah 4 tahun 6 bulan, puji Tuhan, sehat, kuat, lucu, cute, lucu, aktif. Mm-mm. Itu anak nggak bisa diem. Mm-mm. Dari dia buka mata sampai dia tutup mata nggak bisa diem. Berat mulu anaknya. Puji Tuhan, very smart. Terus sekarang apa istimewanya kota Sunderland untuk kamu? Apa yang berkesan di kota Sunderland ini? Untuk saat ini aku berkesan dengan orang-orangnya lah ya, orang-orang dari NS-nya. Begitu kita sakit, mereka benar-benar yang ataupun ada masalah mereka yang care ya. Care. Tapi kalau orang bulenya ya sama lah sama orang-orang Indonesia. Ada yang baik, ada yang jiwir, ada yang ya, gini, ada yang ya, begitu. Sama aja ya. Gitu. Itu aja. Tapi kalau untuk aku suka tinggal di sini. Tapi kalau untuk ganti paspor orang sini aku belum ya, masih mikirin 10 kali lipat dulu. Sama seperti aku juga masih paspor Indonesia sampai sekarang. Mm-hmm. Sampai suamiku bilang gini, kamu punya anak sini, jadi kamu harus tinggal di sini. Aku nggak mau, aku belum sure tinggal di sini. Memang di sini rumah sakit, kalau kita sakit, kalau ada apa-apa government bantu kita. Tapi belum. Ya. Nanti one day maybe. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sedikit bincang-bincang saya dengan Siska yang ada di kota Sunderland. Siska punya anak satu umur 4 tahun 6 bulan. Namanya siapa ya, lupa? Michael. Oh ya, ini lagi. Aku namain dia Michael karena Michael itu miracle. Oh, oke. Okay. Miracle karena buat aku mukjizat ya, karena waktu dokter Singapura bilang aku tuh mens aku tuh nggak stabil. Aku nggak bikin egg tiap bulan. Kadang-kadang aku mens, kadang 3 bulan nggak mens, kadang 4 bulan nggak mens, tergantung aku hormonku. Di Singapura aku cek, dokter bilang kamu punya anak bisa tapi tidak melalui McLove, melalui dari bayi tabung. Akhirnya aku pikir gini, oh iya, nggak mungkin, nggak ada yang mungkin, nggak ada. Ya. So, kata dia, 40-50% kamu punya anak. Aku percaya Tuhan itu pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan. Ada Tuhan. Rencana indah. Ya, setelah sekian lama, hampir 15 tahun menikah, baru ini punya anak. Emang aku udah pernah coba 2 kali, pertama di Thailand, kedua sekarang ini balik lagi ke Thailand.
Oke, teman-teman, sampai di sini lagi pembicaraan kita dan kita akan melanjutkan makan siang kita dengan typical English. Ya, English food. So, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di episode berikutnya. Siska bisa buat salam buat teman-teman di Indonesia. Salam buat keluarga. Yo. Oke, selamat makan. Selamat makan, sayang. Ya, siap. Thank you.